Assalamualaikum. Assalamualaikum yang rahimakumullah,
Allahu Akbar. Oh,
Oh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Allah'a emanet olun.
dengan pusaka Tuhan yang sama mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah hari. Tanggal 8/3 mereka berangkat dari Menurut Arafah. Tanggal 9 bergegas setelah tergelincir matahari mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Pada malam harinya mereka mampu di Muzdalifah dan mengumpulkan peringin untuk melempar sufrah di Mina. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan yang akan mengingatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamdulillah. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang bertahun di rumahmu diberikan kemudahan dan kesabaran serta dapat kembali ke tanah air ini mereka dalam keadaan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah 9 tahun bertobat, doa Nabi Muhammad Yunus alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan pada hari kedua bulan Dzulhijjah. Namun demikian kejadian yang besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam adalah tauf atau sejarah ketaatan atau ketakwaan seorang Khalilullah Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati pada hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Seringkali harta dan jabatan kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dan zat yang memberi dan mengambil harta dan jabatan. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan sebelum Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia bisa menyembelih 1,000 ekor domba, 300 ribu dan 100 ekor unta untuk sabilnya. Bahwa orang yang berbijak dagang bahkan kalah kalau ikan pun mengaguminya. Melihat dan mendengar dengan rumah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya anak aku mengorbankan dia. Maka pada malam tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memuji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memimpin perintah pembelah kenazaran, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi Ibrahim berpikir dan masih berpikir, apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya? Yang akhirnya kita kenal dengan Yaum Tarwiyah. Dalam hadis Nabi dinyatakan man salama a'ti min al-'adzi ma la ya'lamu illa Allah. Barang siapa berpuasa pada hari tarwiyah, maka dia akan mendapat pahala yang besar, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Keesokan harinya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah kita sebut dengan Yaumul Arafah. Dalam hadis Nabi disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi Yaumul Arafah faqala mukabbir as-salati al-madiyati wal-baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa yang mau berpuasa pada hari Arafah,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya sebelum, sebelum dan sesudahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada malam ketika Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, maka beliau bertekad untuk memenuhi dasarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari itu pelaksanaannya disebut dengan Yaumul Nahri, hari pelaksanaan penyembelihan. Kisah korban penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fa anta madha tara? Qala ya abati ali ma tu'maru satajiduni insha'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku menginginkan mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya Allah kamu akan mendapat ibu, termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya iblis, selamanya tidak akan pernah dia terlibat manusia akan melaksanakan ibadah ketaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu persatu dari keluarga mulia ini dimulainya, mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar ibu rumah tangga, yang Ismail sebagai anggota keluarga terakhir tak luput dari godaan syaitan. Benteng ketakwaan dan kesedihan yang menolak dan semua anggota keluarga ini tak mampu digoyang oleh iblis dan keturbo kali ini. Syukur peledaran dan semua dalam Allah, maka setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis dan keturbo kali ini. Terkadang godaan kemudian ayah, ibu atau orang yang orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Semoga semua anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat ini dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi seorang ayah yang demokratis, adil dan bijaksana, sebagaimana Ibrahim yang mengajar putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar Allah. Kepada para wanita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ibu, semoga mampu menerangkan Siti Hajar, perlu ibu rumah tangga yang mendukung, membantah dan mendoakan suami di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini masih anak-anak remaja. Semoga bisa turun kesalahan Ismail yang dengan keimanan dan menanjak kerumah hati dan ketakwaan yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas dan ketakwaan yang betul dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan terusan sembelihan yang besar, seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertakbir Allahu Akbar tiga kali, diteruskan oleh Nabi Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar, dan diakhiri oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahi hamd. Betapa penting ajaran menyembelih hewan kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Mawajede sa'ati falam yutaqi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban,
maka janganlah ia mendekati musola kami. Dari tegasnya larangan Rasulullah, janganlah mendekati tempat sholat kami. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban berhukum mati atas mereka yang kaya. Namun pendapat yang lebih kuat mengatakan hukum berkurban adalah sunnah mu'adzim. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkurban, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesenian itu untuk berkurban. Sebab pahalanya orang yang berkurban sangat besar, sebagaimana diriwayatkan. Sesungguhnya Nabi Dawud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa pahala umat Muhammad Rasulullah SAW yang berkurban?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Pahala dari orang-orang yang berkurban adalah Allah akan memberikan di sepuluh helai kurban dengan kurban dengan sepuluh kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus karenanya sepuluh kejelekan, mengangkat karenanya sepuluh derajat, dan setiap helai kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga dan satu bidadari yang amat cerita dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan banyak mereka yang belum memiliki kemampuan berkurban, tetapi ia tidak mau berkurban sampai ia meninggal, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan suul khotimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qala man kana lahu sa'at falahu dhahab falyamut inna sa'a yahudiyya wa in sya'a nasraniyya." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga ia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita jadikan hari raya kurban saat ini untuk menghilangkan segala sifat karakter hewani yang sangat buruk dan merugikan itu. Sebaliknya, mari kita mengisi jiwa dan akhlak mulia kepatuhan beribadah, kesetiaan kawanan sosial, kehidupan dan keikhlasan untuk beramal. Untuk itu, mari kita akhiri khutbah ini dengan sebutan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan meridhai semua amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa rafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatakum innahu huwas samiu al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha al-'azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وتعالى من قدرته اتقوا الله حق تقاته.
والفائدين ونحن من المقبولين بالحمد لله.